Selamat datang di Entertainment Vote. Kabar kali ini datang dari Siva adik Ayu Ting Ting. Dituding sindir Ivan Gunawan, Siva disinggung oleh netizen kado mewah dari Igun. Kembalikan. Sebelum lanjut ke video ini jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya. Publik dibuat ricu karena balasan Siva pada kolom komentar postingan foto Ayu Ting Ting dan kekasih Adit Pradana Jayusman di Instagram. Dituding sindir Ivan Gunawan. Kekecewaan halayak banjiri Instagram Siva. Ia diteror kembalikan mesin kopi pemberian Igun. Beberapa waktu lalu sempat tersiar kabar perihal putusnya jalinan cinta Ayu Ting Ting dan Adit Jayusman. Semua bermula dari pertanyaan Ivan Gunawan di acara yang mereka bawakan bersama. Ketika tengah asik bercanda, Igun lontarkan pertanyaan terkait jalinan asmara Ayu dan Adit. Sehingga menggiring opini publik telah terjadi sesuatu pada hubungan Ayu-Adit. Kamu putus ya Ayu? Tanya Igun dalam tayangan, tanggal 30 Oktober tahun 2020. Akhirnya, Ayu memuaskan rasa penasaran Igun. Ngaku dirinya bahagia, Ayu seolah bantah isu kalau ia putus dengan Adit. Setelah jadi buah bibir, Ayu beri bukti kuat dengan publikasi hubungannya dan Adit Jayusman. Jumat tanggal 6 November tahun 2020 pelantun lagu, alamat palsu, pajang foto berdua dengan duda anak satu itu di laman Instagram pribadi. Siapa yang bilang putus, tulis biduan kelahiran. Tanggal 20 Juni tahun 1992. Bukan cuma Ayu, sang adik juga tinggalkan komentar yang ditandai oleh Ayu, sehingga berada di paling atas. Siva seolah sindir Ivan Gunawan yang sempat singgung Ayu Adit putus. Siapa emang yang bilang putus? Orang sirik aja tuh yang bilang putus, tulis Siva. Komentar itu langsung mengundang reaksi tak sedap. Kebaikan Igun disinggung oleh netizen. Dapat dilihat dari postingan Siva baru-baru ini di Instagram. Pajang hasil selfie, Siva diteror kembalikan mesin kopi Ivan Gunawan. Seperti kita tahu, saat ulang tahun Siva, tanggal 11 Juni tahun 2020 kemarin ia mendapat hadiah mewah berupa mesin kopi dari Ivan Gunawan. Ayu juga mengatakan bahwa sang adik merasa sangat senang. Lantaran kecewa atas ungkapan Siva, netizen berharap Siva kembalikan hadiah dari Igun. Sampai sekarang, Siva belum nampak membalas cuitan terkait teror netizen tersebut. Ia juga tak membatasi komentar Instagram seperti yang baru saja dilakukan oleh Ayu dan sang ibu, Bumi Kalsum. Gimana nih sahabat menurut kalian? Jangan lupa ya, tinggalkan komentar di kolom komentar, like dan subscribe untuk channel ini, terima kasih.